Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kasten Channel akan menyampaikan kepada teman-teman semua untuk berbagi bagaimana caranya mengatasi sen motor yang fixed ride. Ini kan sengklek berpatah. Di sini alhamdulillah sudah disambung. Ini patah lagi sebelah sini. Jadi ini patah ini mau kita lepas dulu, kemudian nanti dalamnya akan kita ganti dengan baru. Biasanya begini, jadi ya hot panic dicabut dulu nanti baru diganti. Ya, untuk memasang ini perlu nanti ini membuka baut yang di sini, pakai di korek api aja, begitu dibuka lolos baru nanti diganti. Jadi mari kita coba buka dan jangan lupa subscribe, kemudian like dan komen ya. Ini tidak perlu dibuka semua, ya bagian-bagian penting aja. Ini teman-teman, jadi bukan saya, ini kunciannya ya, ini kunciannya ini buka. Nah, kan ada kuncian ini kan karetnya ini, jadi ini langsung di keluarin. Gimana caranya? Ini kita buka. Nah, ini baut ini kita buka dan nanti langsung kelihatan dalaman. Ini kita buka itu ini karena ini nyatu begini, jadi kan nggak bisa langsung dibuka. Cara bukanya pakai ini, kita panasin ya, jadi jangan kena kabel ya. Kita harus sangat hati-hati di sini, kalau kabel sennya putus ini malah repot nyambung. Kalau yang vision apa itu enggak pakai pipa saya, dia bisa langsung dibukanya ya. Ini sudah kena problem. Buka aja. Sini sabar
Nah ini teman-teman, ini ya baut ini yang kita ganti. Jadi lubangnya langsung aja kita gedein. Udah pakai ini juga nggak apa-apa. Biasanya kurang pendek. Kita pendekkan dulu. Ini kita potong dulu ininya, karetnya kurang ingin bautnya kurang panjang. Kita nanti bautnya 10 cm mungkin ya, 12 cm mungkin pas. Ya.
penting ya, sebentar. Oke, kita coba. Baut ya, sang baut ini ya, di dalam sini. Lalu kita kunci dari sini. Sudah sambung kembali, sudah normal. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Ya.